Nakal-nakal. Dokota teh asin. Kecil kan aku emang sama saudara-saudara, sama kakak-kakak sering traveling naik mobil itu sering banget. Dan kebetulan ibuku kan orang NTB, ibu orang Lombok. Jadi emang kalau kayak pulang lebaran atau liburan sekolah waktu itu emang kalau nggak naik angkutannya kalau nggak naik bis, kalau nggak ya bawa mobil sendiri gitu. Jadi emang sering sih. Terus kayak yang terakhir waktu itu kita sempat main di acara salah satu acara festival musik di Bali. Waktu itu yang lainnya naik pesawat, saya naik mobil. Jadi kadang-kadang dibilangin sama anak-anak juga, apa nggak capek kurang kerjaan? Ya cuman emang cari happy-nya juga sih. Maksudnya kayak happy-nya itu ya dalam menjalaninya, dari proses berangkatnya juga happy. Kayak dari berangkat udah diniatin jadi sesuatu yang baik, jadi emang kita gak apa ya, interest-interest tertentu yang membuat kita setiap mau pergi kerja itu kita selalu excited terus. Jadi salah satunya sih ini. Pertama, ada dua alasan. Yang pertama, ini bukan pilihan saya. Yang kedua, saya nggak punya pilihan. Nggak, aku kan tipikal orang kurang suka traveling ya. Jadi terserah teman-teman aja sih aku. Itu. Ya, itu aja. Pokoknya aku gelundung. Enak. Mungkin kayak Eros sering cerita kalau Eros nggak terlalu seneng traveling, makanya kita pun juga untuk trip yang kali ini oke, kita jalan darat, tapi gimana caranya jalan daratnya juga menyenangkan, nyaman, kita bisa punya spare waktu yang banyak untuk istirahat juga. Jadi makanya kita putuskan, biasanya kan kita berangkat sehari sebelum H-1 sebelum event. Ini kita coba berangkat H-2 sebelum event. Karena mengingat jauhnya perjalanan, jadi supaya ada waktu untuk istirahat juga. Video sambil baca One Piece, lama banget. Persiapan khusus banyakin jalan kaki sih kemarin. Kemarin tak pol-pol kele melaku-melaku karena duduk seharian itu kalau buat aku kadang-kadang ada yang disposition gitu, gampang disposition. Entah aku rada kecetit tapi ya makanya sehari sebelumnya apa banyakin jalan. Ini nanti paling kalau udah mulai enggak enak jalan-jalan sini di lorong. Kali kursi, jadi aku nggak sendalanya nggak aku pakai.
glosornya isor kayak di kasur tapi kakinya cukup aman. Slipper ini yang pertama. Untuk 15 menit awal ini asik. Gak tahu nanti kalau udah sehari dua hari. Tapi yang seru kan gini kan rame-ramenya ini loh. Kalau kemarin pamannya ke Jakarta nyetir sendiri gitu tuh ya berat. Kenapa? Kalau umpamanya bertiga di mobil kan aku Sarah itu bertiga di mobil nyetir sendiri itu memang kerasa berat. Kalau gini sih lebih fun kayaknya, apa ngabisin sejam dua jam itu bisa lebih cepet gitu. Kalau nyetir sendiri itu sejam itu kayak sepi banget. Ya itu karena itu tadi aku tipikal orang yang kurang suka perjalanan. Ini salah satu yang kita cobain, ini bisnya ini tipenya sleeper satu-satu, jadi ada 21 seat bisnya. Insyaallah bisa menampung satu rombongan, jadi ya diharapkan juga perjalanannya nyaman karena bisa tiduran. Jadi sesuatu yang baru, karena kalau saya terus terang karena udah lama nggak naik bis, dulu kita ngukur jalan itu zaman yang nggak capeknya masih segitunya ya gitu, segitu nggak punya capeknya gitu. Ya momen jalan darat tapi hitungannya tipis-tipis lah, inget-inget naik bis kayak apa sih rasanya gitu. Jadi saya sama Adam ada obrolan kayak gitu, terus kemudian disampaikan ke Eros, kebetulan Eros, yo, ayo, gitu. Ya mudah-mudahan dia happy ya, mudah-mudahan. Menyenangkan. Maksudnya, kan ini kan seperti awal-awal sila dulu, kan kita juga naik bus, meskipun dengan jenis bus yang berbeda. Kan kita setengah tiga dari Jalan Catur, terus sampai sini jam, tapi pas kok, kan tadi berhentinya juga lama-lama kan, jadi berhenti, apa, beli-beli snack sekalian isi di tol, terus sampai itu, berhenti di kilometer berapa tadi, makan rawon, makan pecel. Jadi pas lah, ini dua kali. Itu kenyang. Kalau belum kenyang, cerewet. Jalanannya pertama kali pakai yang bentuknya ya kalau dulu-dulu kan di setting. Oh, ini yang memang template. Ya tidurnya juga lebih enak. Wes ngising. Lumayan bisa tidur enak. Kelihatan tuh bangun tidur. Selama di perjalanan pokoknya kalau ada lagu itu sedikit macam ya. Ya ada yang dikit. Baby
24 jam berarti. Itu. Mak serbi. Apa ya? Pengen makan makanan yang dulu selalu jadi favoritnya anak-anak juga. Ada apa? Nasi Bu Andika, ada ayam betutu, tapi nggak tahu ya dulu waktu itu maksudnya kalau kepengen pedes, aku nggak suka pedes, tapi kalau kadang-kadang kepengen masih kuat gitu. Kalau sekarang nggak tahu nih kuat apa enggak, makanya itu yang akan saya buktikan nanti. Kalau saya sering sakit perut berarti itu over makan pedesnya. Sekarang kayaknya Bali lagi rame-ramenya ya. Tadi berapa temen ngomong lagi pack banget Bali, makanya aku tadi bilang lucu, teori kita lucu gitu. Jadi kita Jogja lagi pack, lagi penuh. Kita pindah ke kota yang lebih penuh lagi. Tapi ya itu kan kerjaan. Vibe-nya tetap kerja sambil liburan kan gitu. Walaupun kitanya juga sebenarnya nggak liburan-liburan juga. Maksudnya kita nggak yang kayak kita nggak yang terus tamasya ke jalan-jalan ke misalnya ke tempat-tempat wisatanya Bali lah, misalnya Pura Besaki lah, Tanah Lot lah. Ya kita nggak kesana juga. Kintamani misalnya nggak kesana juga. Cuman ya tahu memang vibe-nya liburan aja gitu kalau kita. Jadi emang menyenangkan sih, udah vibe-nya liburan, kerja sambil liburan, udah itu kerjanya nyenengin lagi. Ini kan ibaratnya baru mau mulai lagi ya, mulai lagi maksudnya tipis-tipis manggung lagi gitu kan. Yang dikangenin ya salah satunya ya penonton ya, karena kalau di Bali termasuk yang dalam menyambut Silaun Seven mereka sangat sangat alhamdulillah sekali gitu. Bayar risela dan lockdown ibadah. Hampir setiap Silaun Seven main di sana ya. Walaupun pernah juga sih main di Bali sepi, yang nonton tuh ada. Tapi itu mungkin nggak lebih dari berapa kali kita main di sana, mungkin nggak lebih dari 5%. Buat saya ini kombinasi yang pas lah gitu. Si sembunyi di balik senyum palsu, ku dengar dirimu tak sendiri lagi.